satu negara semua kedai kena tutup. Ini jauh lebih teruk. Okey, krisis ini jika contoh jika dilanjutkan lagi sehingga ke hujung hari raya, adakah kita ataupun SME di Malaysia dah get ready dalam keadaan itu? Tak. Semua SME akan bukan, I'm not exaggerating, I'm not cursing people, tapi kalau lanjut sampai lepas hari raya, separuh akan hancur. Separuh. Termasuk saya kemungkinan besar. Sebab memang SME tidak bersedia. Kita tidak ada aliran tunai yang secukupnya untuk last, untuk after raya. Sebab banyak syarikat macam Christie depend on raya untuk menjual kasut, untuk menjual beg, untuk menjual makanan, untuk menjual barang-barang rumah. Jadi kalau berlanjut sampai akhir raya, I rasa separuh akan hancur. Dan kita tak tahu macam mana nak bayar staff, kita kena jual rumah, kita kena jual kereta, mungkin masa depan kena jual buah pinggan kot, tak tahu. So, tapi ini it's true, kena jual darah ke, jual rambut, tak tahu. Tak ada bukan majikan tak nak bayar, bukan majikan tak nak bayar gaji pekerja. Majikan sendiri pun tak mampu makan, tak mampu suap, tak sendiri pun kelaparan, tak ada duit nak tanggung diri sendiri. So itu adalah punca pengangguran. How can we save our workers? If the employees, if the employers cannot even save themselves. Betul tak? Logik tak? Yeah. Macam mana kita boleh selamatkan pekerja dekat Malaysia, save jobs on blah blah blah, kalau majikan semua lingkup, macam mana ada jadinya peluang pekerjaan? So kena fikir baik-baik sebelum anda nak blame majikan you, cakap majikan you tak bagus, kedekut ke, blah 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 semua ni, fikir baik-baik. COVID-19 ini bukan krisis ekonomi yang biasa-biasa tau. Ini jauh lebih teruk daripada kegawasan ekonomi 1998-97. Ini jauh lebih parah. Dulu during 1998-97 economic crisis, semua boleh datang kerja. Tak ada virus, semua boleh datang kerja. Kalau masih buka kedai, ada sikit aliran tunai masuk. Tapi COVID ni, satu negara semua kedai kena tutup. Kilang kena tutup, ekspor pun dah stop, banyak barang kena stop. Jadi ini, and then another thing is happening all across the world, serentak, di seluruh dunia. America is affected, you know, Spain, Italy. Ini berlaku serentak di seluruh pelosok dunia. Jadi ini tidak boleh dibandingkan dengan IDA economic crisis. Ini jauh lebih parah. So please, appreciate your jobs. Jadi kita sebagai seorang majikan, kita kena ada perisai kita kena ada persiapan daripada sekarang, betul?